Meski Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya beragam di banyak tempat-tempat wisata yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara, hingga saat ini Bali masih menjadi destinasi yang paling diminati dan paling populer di mata para pelancong. Bahkan versi majalah Travel and Leisure pada 2015 menempatkan Bali sebagai pulau wisata terbaik kedua di dunia setelah Kepulauan Galapagos di Ekuador. Bahkan sejak tahun 2009, majalah itu menempatkan Bali sebagai 3 besar pulau wisata terbaik di dunia. Penghargaan terbaru yang diperoleh Bali datang dari TripAdvisor berupa The Traveler's Choice Destination 2016. Perkembangan pariwisata di Bali sesungguhnya telah pula mengalami kemajuan pesat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembang dan bertambahnya sarana-prasarana pariwisata seperti akomodasi, transportasi, fasilitas rekreasi dan hiburan, komunikasi dan atraksi wisata. Meski demikian, masih banyak daerah-daerah di Bali yang memiliki potensi wisata belum tergarap dengan maksimal. Ini tentu merupakan tantangan bagi pemerintah maupun para pelaku pariwisata. Salah satu daerah yang memiliki potensi besar untuk berkembang di dunia kepariwisataan di Bali adalah Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli. Kurang lebih 2 jam perjalanan dari Bandara Internasional Ngurah Rai Bali ke arah timur laut. Sejak tahun 2012 lalu, oleh pemerintah Kabupaten Bangli, Desa Undisan ditetapkan sebagai salah satu desa wisata di Bangli. Desa Undisan memiliki suasana alam yang asri dan sejuk dengan sentuhan budaya lokal yang cukup kental. Potensi sumber daya alam dan manusia yang menjanjikan ini tentu tak dilewatkan begitu saja oleh putra daerah setempat. Salah satunya adalah Iputu Winastre. Melalui The Klumpu Bali dan The Umah Bali, ia pun menawarkan paket wisata kepada para wisatawan. Dan seperti inilah paket wisata yang bisa kita nikmati di Desa Wisata Undisan. The Klumpu Bali berada di atas lahan seluas kurang lebih 25 are, dikelilingi persawahan dan memiliki pemandangan pegunungan yang indah. Tujuh suite yang ditawarkan sama baik dan indahnya. Dengan arsitektur tradisional Bali berbentuk lumbung atau klumpu, masing-masing suite ini memiliki pemandangan yang sangat indah. Selain itu, para wisatawan juga bisa memanjakan diri mereka dengan sejumlah fasilitas yang disiapkan oleh The Klumpu Bali, seperti restoran, spa, dan pool atau kolam renang. Thank you.
Yang istimewa dari The Klumpu Bali adalah atraksi wisatanya. Di sini wisatawan akan dilibatkan dalam sejumlah kegiatan yang sering dilakukan masyarakat setempat. Perkenalkan, ini adalah Rocky, salah seorang pemandu wisata dari The Klumpu Bali. Hari ini ia akan mengenalkan potensi tanaman obat atau herbal kepada salah satu tamu The Klumpu Bali, Celine. The Klumpu Bali sendiri menyiapkan lahan yang ditanami berbagai jenis tanaman obat, seperti jahe, kunyit, dan lain-lain. Setiap tamu yang stay di Klumpu Bali dan Uma Bali yang ada di Desa Unisan, itu ada trekking Herbalife namanya. Itu salah satu trekking di mana dalam perjalanan itu tamu yang tertarik dengan tumbuh-tumbuhan herbal, kita jelasin, sehingga tamu itu mengerti bahwa di Bali itu masih ada tumbuhan yang seperti ini untuk obat-obatan. Di mana orang-orang desa sini masih menggunakan bahan-bahan tradisional itu untuk obat. Kita sementara ada 17 tanaman yang kita lewat, kita jelasin ke tamu itu, sehingga yang gampang-gampang saja seperti kunyit, jahe, serai, lengkuas. Ya. Tanaman obat atau herbal lainnya tentu saja juga akan ditemui di sepanjang perjalanan menjelajah Desa Unisan nantinya.